Setiap bulan ketika isi wosa itu kita free KBM selama 4 jam pelajaran. Jadi satu hari tidak pelajaran diisi dengan jam 1-2 isi wosa, jam ketiga dan keempat kerja bakti kupro. Kemudian untuk ketika isi wosa ini sekarang ada program baru yaitu amal jariah. Jadi untuk bulan yang sekarang mungkin anak-anak tidak persiapan bawa uang ketika isi wosa, untuk bulan depan dipersiapkan ya. Jadi itu dilakukan secara rutin. Ini merupakan program OSIM yang baru. Kemudian untuk pembagian kerja bakti bagi anak pondok, MA yang pondok membersihkan seluruh kamar mandi. MA yang pondok membersihkan seluruh kamar mandi. MA yang PP membersihkan halaman belakang, gazebo dan semuanya yang ada di belakang. Kemudian untuk dewan guru pendamping, 4 dari selatan mendampingi anak yang di depan, 4 yang di utara mendampingi yang di kamar mandi. Jadi 4 yang selatan, Bu Burul, Bu sama Bu Rina mendampingi yang di luar. Kemudian OSIM pastikan seluruh siswi MA mengikuti kerja bakti, dan jika diketahui ada siswi yang tidak mengikuti kerja bakti, maka poinnya 5 sama dengan alfa. Terima kasih, silakan mulai bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya. Aduh. Kenapa?
sing anu kita awi. Sena kerja bakti kon nyoten lho Pak Awi lho rek. Sena kelas, kelas. Nang mbak Wawi kon nyuting gelas iku. Ya mas kok.
Ya aku sih. Ya ya. Ya apa kita sekarang harus sih?